Saya selalu ditanya orang, Pak James, kalau pilih orang sales, syaratnya apa ya? Bahkan ada yang tanya, nature or nurture? Nature itu adalah bakat, ya. Dari sononya udah begitu, nurture itu bisa belajar. Dan saya secara pribadi selalu pilih, khusus untuk orang sales, nature. Oke, okay? Now, bukan keterampilan untuk jualan, bukan keterampilan untuk jualan itu bisa belajar. Tetapi yang dimaksud dengan bakat dari sononya adalah kemampuan secara alamiah bisa PDKT sama orang, bisa ngobrol sama orang, nyaman berbicara sama orang, dan orang juga nyaman bicara sama dia. Nah, itu menurut saya, itu dari sananya udah begitu. Mudah bergaul, mudah berinteraksi dengan orang. Secara umum menyampaikan sesuatu itu menarik dan hidup. Orang itu dasarnya udah cocok jadi orang sales, betul? Karena tinggal ditambahkan selling skills, ditambahkan product knowledge, orang itu sudah bisa jalan. Tapi kalau sebaliknya, bawaannya gak nyaman ketemu sama orang, kagok ketemu dengan orang, dikasih target lagi, dikasih selling teknik lagi, dikasih product knowledge, tambah terbeban. Betul? Jadi kalau saya rekrut orang, saya selalu lihat bakat alamiah di mana dulu, baru nanti di atas bakat itu ditambahkan ilmu. Jauh lebih cepat dan jauh lebih nyaman buat orang tersebut.